Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tamtam 93. Nah, kali ini saya akan unboxing dan mereview sebuah helm. Helm yang baru saya beli di toko online. Nah, untuk itu mari kita lihat helm apa itu. Ini dia guys, helmnya. Nah, kalian pasti sudah bisa lihat ini. Nah, helm DNK ini baru datang tadi siang. Ini baru mau saya buka. Nah, coba kita lihat. Ini saya beli di toko online dari Semarang dekat aja. Ini masih belum ori, belum saya pakai. IMK CL Max seri 6 warna biru. Ini IMK. Kenapa saya memilih warna biru? Karena lebih menarik aja, lebih unik dari yang lain. Warna biru ini milik Sohei. Terus saya akan revisor. Ini visor INK masih ori-nya bawahnya. Ini clear warnanya. Mungkin saya akan melepas dulu. Kalian juga bisa menggantinya dengan warna lain, warna hitam. Warna hitam kacanya harus begini. Itu sekitaran 100 ke atas. Juga bisa memakai kacanya KYT R10, KYT tipe R10 guys. Itu bisa di dari ventilasinya depan sendiri. Ini depan sendiri ada ventilasi udaranya yang depan. Terus bagian atas ini contohnya ada di sini. Nah, ini untuk masuk udara, ini untuk menutup. Ini ada dua sini. Terus di belakang ini guys, di belakang. Nah, ini ada tarikannya. Nah, ini. Tapi saya tidak tahu bagaimana untuk menutup, bagaimana untuk membukanya. Nah, nanti kalau saya tahu akan saya kasih tahu. Ini untuk ventilasinya cukup bagus. Kata teman saya itu cukup dingin sih kalau kalian bukanya semua. Nah, ini
khusus untuk bagian desainnya, guys. Saya memilih ini kenapa? Karena desainnya yang simpel, warnanya oke. Warnanya kombinasi biru hitam. Terus grafisnya. Nah, saya suka grafisnya cuma tulisan INK CLMAC. Terus dengan grafis coraknya kayak gini. Cuma kayak gini. Bagian belakang kayak gini. Nah, simple. Beda dengan helm yang lain. Helm yang lain kan kebanyakan banyak coretannya. Coretannya maksudnya itu banyak motifnya, banyak gambarnya. Nah, saya kurang suka. Saya suka yang simple aja, sedikit aja grafisnya. Kalau polos banget saya juga tidak suka. Yang penting ada grafisnya sedikit. Nah ini, ini ukuran XL. Di NK saya memakai ukuran XL. Nah, terus saya akan melihatkan bagian dalam busanya ya. Ini bagian dalam busanya. Busanya cukup empuk. Enak mungkin di kepala. Bagian belakang seperti kayak helm yang lain, kayak kayetnya juga kayak gini. Ini bisa lihat ya. Ini bagian belakang. Dan juga bisa dilepas. Bisa dilepas kalau kalian ingin mencucinya atau membersihkannya, bisa dilepas. Nah, ini tadi terus mungkin saya akan coba karena saya belum mencobanya. Kalau tadi baru datang, saya akan cobanya kayak apa. Kalau kalian suka kan bisa membelinya juga. Nah ini guys, penampakan helm INK INK CLMAC. Nah, cukup bagus ya guys. Nah ini kalau ditutup begini. Nih, mungkin untuk ukuran orang yang lebih berisi ini lebih pantas banget. Beda yang kurang berisi kurang, tapi cocok lah untuk anak muda, untuk kalian yang suka touring, suka naik motor, suka jalan-jalan. Review dari saya tentang helm INK CLMAC seri 6 warna biru ukuran XL. Nah, untuk kalian yang ingin tanya-tanya nanti bisa di komenan di YouTube saya. Terus ini saya belinya di toko online. Kalau di toko biasa mungkin sekitaran 450 sampai 600 kemungkinan, bisa lebih tergantung tokonya biasanya. Nah, ini kemarin saya beli di toko online harga 450 gratis ongkir. Nah, cukup memuaskan. Packing rapi sampai rumah mudah dengan mulus tanpa cacat. Nah, terus jangan lupa subscribe, like,
and share video dari saya. Kalau kalian menyukai, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.